Halo Sagittarius, ini adalah Cindra Reading, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Seperti apa situasi Anda untuk 7 hari ke depan, untuk asmara single berpasangan, untuk rezeki, dan untuk life Anda. Dan kita juga akan ambil jawaban-jawaban dari semesta dari beberapa sumber, jawaban pendek dari Angel Answer, angka huruf zodiak, jika jawaban Anda berbentuk itu. Dan angka bisa menjadi angka keberuntungan untuk Anda, harap sesuaikan sendiri dengan yang Anda maksudkan. Serta kita juga akan ambil zodiak dari orang-orang baik, orang-orang yang akan hadir kepada Anda, yang akan membawa kabar bahagia, kehangatan hati, dalam urusannya apapun itu dan bentuk apapun itu. Baiklah, mari kita mulai untuk live Anda. Sepertinya ada banyak kegiatan di 7 hari ke depan untuk Anda di sini. Kegiatan di sini apakah pertemuan-pertemuan, apakah urusan pekerjaan, Anda harus melakukan perjalanan ke sana kemari untuk mengurus itu, menyelesaikan itu. Atau mungkin sekedar bertamasya untuk beberapa dari Anda karena sudah direncanakan selama ini. Entah dengan siapapun yang dimaksudkan. Atau perjalanan bisnis, perjalanan wisata. Perjalanan mungkin beberapa dari Anda melakukan sebuah perpindahan dan menetap di sana, tidak kembali lagi di tempat asal Anda. Tampaknya ada yang akan melakukan perpindahan lokasi, tempat tinggal, atau mungkin move di sini adalah pekerjaan, mengganti pekerjaan Anda, semacam itu. Dan di sini kegiatan pun, walaupun kita akan membaca masalah rezeki secara tersendiri, di sini, ya, ada banyak job sepertinya akan hadir dalam kehidupan Anda di sini. Job. Jadi, job apa ya? Sebagai contoh, Anda seorang penyanyi, Anda seorang dancer, maka akan ada mendapatkan job-job untuk mengisi acara, misalnya semacam itu. Okay? Atau menyelesaikan tugas di sana-sini, di kantor-kantor cabang, untuk hal lainnya. Ya, semacam itu. Baiklah, kita berpindah untuk asmara single. The star, the moon. Wow. Baiklah. Sepertinya ada orang yang stalking kepada Anda, saya rasa di sini, mencari tahu tentang Anda, bobot bibit-bebet Anda, pekerjaan Anda, dan background Anda lainnya. Semacam itu sebelum dia mungkin ada getarankah di sini untuk ingin melakukan, memiliki kedekatan dengan Anda, but ini masih dalam masa stalking saja. Semacam itu. Ya. So, kita berpindah untuk hubungan King of Cups di sini. King of Cups. Oh, beberapa dari Anda di sini mungkin yang terserap untuk Anda-Anda yang memiliki masalah dalam hubungan Anda. Bahkan no komunikasi, bahkan blokir-blokiran, bahkan mungkin mengatakan putus. So, jika Anda mengatakan putus, maka status Anda jelas tidak jelas. Atau mungkin di sini blokir-blokiran jelas tidak jelas. Bisa terserap ke single, bisa pula dianggap masih berpasangan. Jika Anda berada di situasi hubungan yang tidak jelas seperti itu, bisa jadi ada yang saling stalking atau ada yang stalking di sini dan itu adalah dia tersebut. Atau mungkin vice versa adalah Anda. Okay? Karena status tidak jelas. Blokir-blokiran atau bahkan break atau mengatakan putus di sini tampak ada seseorang yang stalking atau kedua dari kalian stalking. Mencari tahu yang lainnya. Dan mungkin di sini pun saya rasa sebenarnya kalian saling merindukan. Hanya saja ego mendominasi. Masih sama-sama mempertahankan ego, maka tidak ada yang mencairkan suasana dahulu, hanya saling stalking saja.
okay, padahal dalam hati saling merindukan. Dan untuk Anda yang memiliki hubungan baik-baik saja, saya rasa hubungan Anda cukup stabil untuk 7 hari ke depan. Bahkan di sini saling mencintai, saling menjaga, dan akar kalian semakin kuat. Entah yang mana situasi Anda. Kita berpindah untuk urusan rezeki. Dan, So, beberapa dari Anda, jika saya sambungkan di sini, Anda akan mungkin menerima banyak tawaran pekerjaan, job-job semacam itu. So, pilihlah yang memang sesuai dengan kemampuan Anda. Saya rasa semacam itu, karena di situ ada Two of Pentacles. Beberapa dari tawaran yang akan hadir kepada Anda ini membuat Anda bingung, bimbang, memilih yang mana. Ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai, ada yang menarik, ada yang mungkin kurang menarik, tapi mungkin karena satu dan lain hal alasan, bisa jadi walaupun itu kurang menarik, entah karena apa, tekanan atau apa, Anda pun memikirkannya untuk menangkapnya. Ya, okay, jika resonate, Anda akan memahaminya. Anda bisa jadi terpaksa memilih sesuatu, padahal itu bukan Anda. Tidak terlalu sesuai atau dengan passion Anda atau keahlian Anda. Pintah karena apa? Anda memikirkannya untuk menangkapnya atau bahkan menangkapnya. So, saya rasa di sini untuk good news-nya adalah akan ada banyak pekerjaan, urusan rezeki hadir kepada Anda. Dan masukan untuk Anda adalah pilih yang terbaik untuk Anda. Jika tidak, Anda yang akan kewalahan sendiri, rugi sendiri, memperburuk situasi Anda sendiri di kemudian hari. Semacam itu. Baiklah. Kita berpindah. Ya, bad news-nya adalah jika Anda memilih sesuatu yang tidak tepat untuk Anda, Anda akan rugi sendiri di kemudian hari. So, good news and bad news untuk Anda. Sementara saya men-shuffle kartunya, silahkan fokuskan pertanyaan Anda sih. Dan jika Anda membutuhkan waktu lebih, silahkan Anda pause. Forgiveness. Oh, maaf memaafkan. Berdamai. So, di sini entah kenapa berdamai dengan situasi. Memaafkan, mengerti, memahami, berdamai dengan situasi, sebuah kesadaran, sebuah semakin menumbuhkan saling pengertian. Apakah semacam itu? Ya, maaf memaafkan, menerima, memahami satu sama lain, menerima, ya seputaran itu, okay. Kelembutan hati, apakah semacam itu juga bisa? So, memberikan yang terbaik, berbuat kebaikan, berbagi kasih, bisa juga. Dan kita berpindah untuk angka jika jawaban Anda berbentuk angka. Baiklah, kita akan lihat berapa saja di sini. Empat, empat, delapan, sembilan, enam, empat, empat, tujuh, dua, tujuh, tiga, kosong, empat, delapan, sembilan, kosong, dua, kosong, empat. Delapan, tujuh, oh ada dua, satu di sini. Dua, satu,
57761 95 53 dan 25. Baiklah. Beberapa dari Anda tampaknya di sini perlu juga untuk bersabar menunggu sebuah perkembangan. Ya, saya menangkap itu dan saya sampaikan saja. Baiklah, tidak terburu-buru, tidak gerasak-gerusuk mungkin semacam itu. Tidak asal tubruk, bisa juga semacam itu. Kita berpindah untuk huruf jika jawaban Anda berbentuk huruf. Baiklah, berapa saja, apa saja di sini bisa menjadi apa ya, inisial-inisial apakah, perkuliahan, pekerjaan, kampus mungkin, perkuliahan, jurusan, T, C, F, G, L, tempat asal, tempat tujuan, plat-plat nomor, kode-kode apakah, W, D, W, dan Y. Kita berpindah untuk zodiak jika jawaban Anda berbentuk zodiak. Oke. Siapa saja kah? Ini adalah zodiak yang merupakan jawaban untuk Anda jika jawaban Anda berbentuk zodiak. Scorpio, Libra, Taurus, Aries, Pisces, Sagittarius, Virgo, Capricorn, Leo, dan Libra. Yang double tersebut energinya lebih kuat daripada yang lainnya, dan mungkin itu yang perlu menjadi sorotan untuk Anda. Ini adalah zodiak-zodiak dari mereka-mereka, orang yang akan hadir dalam kehidupan Anda dengan membawa kabar baik, kehangatan hati, bahkan mungkin menjadi penolong, pembawa rezeki untuk Anda. Baiklah, Gemini, Virgo, Capricorn, Cancer, dan Taurus. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.